Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 4 SD kurikulum merdeka tepatnya buku volume 2 matematika kelas 4 SD adalah halaman 65 sampai dengan halaman 66 yaitu di bab 16, perkalian dan pembagian bilangan desimal yang kita akan bahas ini adalah 0 sebagai hasil bagi di tempat satuan. Kita mulai bagian nomor 3. Bu guru memotong pita sepanjang 4,5 meter sama rata untuk 9 orang anak. Berapa meter panjang pita yang diterima oleh setiap anak? Jadi ini kalimat matematikanya tentunya panjang pita dibagi dengan banyaknya anak yaitu 4,5 bagi 9. Inilah yang kita akan bagi susun seperti ini. Kita tulis dulu pembagian susunnya yaitu 4,5 bagi 9. Kemudian kita akan selesaikan di bawah jadi ini 4. Ini bagi 9 kita simpan 0 hasilnya sini baru koma Nah kemudian sudah itu kita ambil lagi 45 45 bagi 9 adalah 5 Ah simpan di sini Ilah hasilnya langkah kedua 5 Lalu 5 kali 9 45 Simpan di bawahnya 4,5 Lalu kita perkurangkan 45 bagi kurang 45 itu 0 Ah ini pembagian selesai jadi hasilnya adalah 0,5. Nomor 4. Ayo jelaskan cara membagi 1,61 bagi 7. Nah, di sini pembagian susunya kita mulai dari ini 1 bagi 7 kita 1 bagi 7 simpan sini 0. Sehingga ada 0 di sini. Lalu ini lagi ambil lagi ini 16 11 bagi 7 dapat 2 simpan di sini jadi hasilnya sini 2 kemudian kita kali ini 2 kali 7 14 nah, sekarang pembagian sudah di sini lalu untuk 3 ini lagi kita perkurangkan 16 kurang 14 2 kita kasih turun satu sini 21 bagi 7 jadi sini kita isi 21 bagi 7 sama dengan 3. Soal latihan, ayo membagi dengan cara bersusun. Ini ada 6 nomor. Kita mulai dengan nomor 1. 3,5 bagi 5. Kita kasih cara bersusun 3 bagi 5. Ini tadi 0. Kita simpan di atas. 0, lalu kita bagi ke semuanya ini. 35 bagi 5. 7 simpan di sini. 7 kali 5, 35. Lalu kita kurangkan 35 kurang 35, 0. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 0,7. Nomor 2. 4 bagi 6. Di sini simpan 0. Koma. Lalu 48 bagi 6.

Jadi ini hasilnya 0,6. Nomor 4, 1,62 bagi 3. Ini ambil dulu 1 bagi 3. Sini simpan 0, lalu ambil lagi 6, 16 bagi 3. 5, 5 kali 3, 15. 16 kurang 15, 1. Kasih turun angka 2 ini, 12. 12 bagi 3, 4. 4. kali 3, 12. 12 kurang 12, 0. Jadi hasilnya adalah 0,54. Berikutnya nomor 5. 1 bagi 5, 0. Kita simpan di atas 0, Lalu kita ambil ini 16 bagi 5 yang mendekati 3.

hasilnya 0,324. Nomor 6. 3 bagi 4, 0, ambil angka 9 jadi 39 bagi 4. 9, 9 kali 4, 36. Perkurangkan 39 kurang 36, 3. Kasih turun ini 6. Jadi 36 bagi 4, 9, 9 kali 4, 36. 36 kurang 36, 0. Jadi hasilnya di sini adalah 0,99. Kita pindah halaman 66. Pembagian berlanjut. Kita lihat bagian nomor 5, kita memotong pita sepanjang 7,3 meter sama rata untuk 5 orang anak. Berapa meter panjang pita yang diterima oleh setiap anak? Jadi ya, kalimat matematikanya seperti ini, yaitu 7,3 bagi 5. Inilah langkah-langkahnya, kita pakai bagi bersusun, 7,3 bagi 5. Jadi ini dulu 7 kurang bagi 5, 1, 1 kali 5, 5, lalu kita perkurangkan 7 kurang 5, 2. Lalu ini kasih turun angka 3 jadi 23, 23 bagi 5 mendekati 4. 4 kali 5 20 nah, sekarang, ya. sekarang 23 kurang 20 3 jadi pembagian ini berlanjut inilah lanjutannya kita tambahkan 0 ini 30 lalu 30 bagi 5 6 6 kali 5 30 nah, sekarang 30 kurang 30 0 pembagian yang dapat dilakukan secara terus menerus sehingga sisanya adalah nol disebut pembagian berlanjut. Jadi kita cari sampai hasil akhirnya ini pengurangannya adalah nol. Pindah di nomor 6, ayo pikirkan cara membagi 6 bagi 8 dengan cara bersusun. Nah, ini kita sudah dibantu ini, jadi kita tulis cara bersusunnya mulai. 6 bagi 8, kita simpan 0 di sini. Lalu, kita ambil lagi 60. 60 bagi 8 di sini, 7. 7 kali 8, 56. Nah, tinggal kita perukurangkan 60 kurang 56, dapat 4. Ini berlanjut. Belum menghasilkan 0. Kita tambah lagi 0. Nah, di sini menjadi 40. 40 bagi 8, 5. Kita simpan di sini. Kita kali 5 ke 8, 40. Kita perkurangkan 40 kurang 40, 0. Jadi di sini pembagian sudah selesai. Kemudian latihannya, ayo membagi dengan pembagian berlanjut. Jawab nomor satu kita buat Pembagian susunya 9,4 bagi 4, 2. Jadi ini dulu 9 bagi 4, 2. Lalu 2 kali 4, 8. 9 kurang 8, 1. Simpan 2, baru ini kasih turun 4 menjadi 14. Sini tadi kita harus simpankan koma.

turun 6, 36 bagi 5, mendekati 7, 7 kali 5, 35, perkurangkan 36 kurang 35, 1, tambahkan 0 menjadi 10, 10 bagi 5, 2, 2 kali 5, 10, 10 kurang 10, 0, pembagian selesai, jadi hasilnya 1,72, nomor 3, 7 bagi 5, 1, 1 kali 55 kasih turun 2 tambah 0 20 bagi 5, 4 4 kali 5, 20 20 kurang 20, 0 selesai pembagian nomor 4 8 bagi 5 yang mendekati 1 1 kali 55 8 kurang 5, 3 tambahkan 0 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30, 30, kurang 30, 30, 0. Pembagian selesai. Itulah pembahasan kita dan, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.